Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Liha Channel. Semoga segala urusan dipermudahkan dan semoga impian kita akan tercapai. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Kuala Lumpur, Perdana Menteri mendedahkan banyak syarikat dan juga majikan tidak bersetuju dengan kadar gaji minimum sekitar RM1,500. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ketika ini kerajaan melaksanakan perbincangan dengan semua majikan untuk penempatan kadar gaji minimum yang baru pada nilai sekitar RM1,500 sebulan sebelum penghujung tahun ini. Sebab ada syarikat yang mampu, ada syarikat kecil tak mampu. Kita takut kalau dia tak mampu nanti dia akan buang pekerja dia dan menambahkan jumlah pengangguran dalam negara, katanya pada media hari ini. Sekian saja dari saya dengan Liha Channel. Terima kasih kerana setia bersama saya. Semoga semua urusan dipermudahkan untuk kita semua.